Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pastinya guys ya, di channel The Felix Team. Oke guys, di video kita kali ini gue bakal gini ya, saya bakal bikin review untuk karakter kita yang baru, yaitu si Miriam ya guys ya. Oke, jadi langsung saja, ini dia si Miriam, The Goddess Summon Miriam ya, The Enchantress. Jadi pertama ini gue gak nyangka banget ya, kenapa? Karena ini karakter ternyata tanker cuy. Gue kira awalnya nih kok ada healernya, kayaknya support nih karakter. Weh, ternyata dia tanker support yang bisa ngasih healing juga ternyata toh. Baru gue tahu loh sumpah. Gue gak nyangka banget itu guys. Jadi langsung aja nih kita review dulu. Pertama dari start ya lumayan lah, pasti start tank ya kayak gini-gini aja sih. Oke, langsung aja. Kita pertama untuk masuk ke basic attack-nya. Itu basic attack-nya itu ngasih damage ya ke musuh satu target. Kemudian dia ngasih inflict taunt ya. Wuseee, sekali ya, ngasih taunt. Kemudian untuk ghost attack atau skill pertamanya ini, kemudian targetnya itu hasil kasih damage ya, 110-150% knock attack. Kemudian buat 2 turns ya. Ini bisa dibilang sih efek yang lumayan bagus ya, karena katanya sih ini damage yang bisa apa ya, bikin karakter itu jadi kebal damage ya, kebal damage gitu selama damage-nya itu nggak masuk ya selama 2 turn. Nah, itu benar-benar wow, menurut gue sih keren banget sih pastinya. Ya mungkin ini bakal jadi meta banget sih ini ya, si gini ya, si Enchantress Miriam ini. Kemudian untuk skill ultimate-nya itu ngasih HP ya, ini healing loh, bayangkan loh. Ini keren banget sih. Tanker yang bisa gue bilang yaitu benar-benar wow banget sih menurut gue. Walaupun gue lihat sih masih kalah sama Misaki ya. Masih kalah sih gue bilang sih ini Misakinya. Karena gini guys, jadi ini karakter kan cuma ngasih anti damage ya selama 2 turn. Jadi kalau misalnya udah habis ya memang hilang sih efeknya. Cuman kalau masih pakai Misaki itu kan dia masih kena efek taunt, itu pun lumayan lah 3 turn. Jadi menurut gue sih kalau karakter ini kalau gue bandingin sama Misaki ya masih bagusan Misaki sih sebenarnya guys ya. Cuman ya ini bagus karakternya, ini bisa nge-heal guys. Bisa nge-heal masalahnya. Ini bagusnya itu dia tuh bisa nge-heal dengan si efek ward-nya itu cuy. Itu bagusnya dia. Kalau si gini kan apa ya, si siapa itu, si Misaki kan dia ngasih pengurangan damage-nya, tapi itu kan dia itu masuknya ke dirinya sendiri ya damage-nya gitu guys ya. Karena damage-nya kan masuk ke diri sendiri tuh. Jadi ya musuh kita itu lebih gini, lebih aman gitu guys ya. Pakai di set defense ya masih aman-aman banget gitu, karena kan yang serang Misakinya bukan karakter kita gitu guys, yang lain-lainnya. Jadi menurut gue sih ini karakter emang bagus sih. Kelebihannya di ini tank yang bisa nge-heal cuy. Ya bagusnya kayak gitu ya. Jadi kalau set ke ininya, set apa ya, set gearnya menurut gue sih ini bagusnya ngasih ke defense aja sih. Bagusnya defense sama HP. Dan HP di ultimate skill effect durasi apa ini, like 10 by additional 1 turn. Oke, boost ADV ya, boost ADVR ya. Oke, kayaknya ini emang benar-benar main effect ini ya, ADV apa ya, effect apa gue bisa bilang kayak effect gitu ya, main effect dia. Oke, ini tank lumayan bagus sih sebenarnya guys. Dia bisa nge-heal juga, tapi kalau gue bisa sarankan sih masih bagusan Misaki sih menurut gue ya. Karena efeknya lebih lama bertahan cuy. Itu kuncinya guys ya. Kita perlunya tuh efeknya tahan lebih lama gitu guys. Mumpung ini si Misakinya juga belum habis nih, kalian bisa gelegasin aja ini. Gue juga belum dapet sih, bodoh amat sih. Ini akun utama memang udah gak pasti gak dapet sih. Gue udah nyerah banget nih nyarinya dia. Tapi ini Miriam sih mungkin jadi alternatif juga sih, kalau memang kalian memang ya pecinta Miriam, gasin aja lah ya. Kalau gue sih mungkin bakal reroll dulu ya, biar cek gimana sih ini karakter bagus atau enggak. Ya jadi mungkin video sampai sini aja ya. Ini ayam gue mengganggu banget sih sumpah guys. Jadi mungkin video sampai sini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering upload, nanti gue semakin tenang ya. Karena bentar lagi nih kita 100 subscriber, kita bentar lagi bakal ngadain giveaway ya guys ya. Oke guys, see you in next video guys and goodbye. Dadah.